Hai semua, hari ini saya akan membawa ketam masuk ke dalam Tupperware. Lihat, masih hidup lagi. Yang besar ni masih hidup. Semalam saya dicepit, jari saya dicepit. Inilah pertama kali jari saya dicepit oleh ketam. Jadi pengalaman saya dicepit oleh ketam ni. Sekarang cara-cara mentransferkan ketam masuk ke tapoi. Kita angkat tapoi ni, masukkan dalam sink. Tengok. Begitu punya defense pertahankan diri. Dia cuba pertahankan diri. Cuba tengok lihat. Berapa kuat dia. Dia punya arm dah macam bodybuilder. Yang kecil dulu masuk. Yang kecil dulu. Okey lah. Yang kecil dulu. Okey. Yang kecil senang. Dah mati. Mak pucut. Tak. Taruhlah kontainer kat bawah. Okey. So, lihat. Nampak? Begitu defensif dia. Okey, sekarang cara-cara memasukkan ketam ke dalam Tupperware. Begini cara dia. Nampak? Begitu defensif dia. Nampak? Tangan dia tu. Cuba kita testing dia. Nampak? Tu kuat dia. Yes. Sekian. Terima kasih.